Ya, pemirsa, nilai ekspor Provinsi Jambi pada bulan Maret 2022 naik 58,35% dibanding bulan Februari 2022, yaitu dari 174,03 juta US dollar menjadi 275,58 juta US dollar pada bulan Maret 2022. Penyebab utama disebabkan naiknya ekspor pada komoditi pinang, minyak nabati, karet dan olahannya, kayu lapis dan olahan lainnya, migas serta batu bara. Tercatat di Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada bulan Maret 2022 naik 58,35% dibandingkan bulan Februari 2022, yaitu dari 174,03 juta US dollar menjadi 275,58 juta US dollar pada bulan Maret 2022. Penyebab utama disebabkan naiknya ekspor pada komoditi pinang, minyak nabati, karet dan olahannya, kayu lapis dan olahannya, migas serta batu bara. Nilai ekspor sampai bulan Maret 2022 yaitu sebesar 636,45 juta US dollar, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021, yaitu naik sebesar 24,57%. Pada bulan Maret 2022, ada 5 negara tujuan ekspor terbesar yaitu Singapura, Jepang, India, Malaysia, dan Thailand. Maaf, di bulan Maret naik 85,35 dibandingkan dengan bulan Februari 2022. Komoditasnya masih sama, bahwa pertambangan tetap memberikan share tertinggi 59,87 diikuti oleh industri pengolahan dan pertanian. Artinya di sini kalau kita lihat komoditasnya, batu bara tetap merupakan produk yang dominan terhadap nilai ekspor di Provinsi Jambi. Kalau kita lihat, batu bara, gas alam, lignit, minyak bumi itu hampir porsinya 63% dari total nilai ekspor di Provinsi Jambi di bulan Maret 2022. Nah, negara tujuan ekspornya masih sama, yaitu Singapura itu 47,32%, Jepang, Amerika Serikat, Malaysia dan India. Itu negara pangsa ekspor utama produk-produk dari Provinsi Jambi. Secara umum, nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada bulan Maret 2021 ke beberapa negara utama mengalami kenaikan. Ekspor Jambi yang mengalami kenaikan adalah ke Singapura, Malaysia, Thailand, China, Jepang, Amerika Serikat, India dan Taiwan. Sedangkan pergerakan turunnya nilai ekspor dapat diamati ke negara Jepang, Prancis, Australia dan Korea Selatan. Kegiatan ekspor Jambi dilakukan melalui pelabuhan di Jambi dan pelabuhan di luar Jambi. Kegiatan ekspor pada bulan Maret 2022 melalui pelabuhan di Jambi sebesar 228,48 juta US dollar dengan rincian komoditi asal Jambi sebesar 131,34 juta US dollar dan komoditi yang berasal dari luar Jambi sebesar 97,14 juta US dollar. Sedangkan ekspor Provinsi Jambi yang melewati pelabuhan di luar Jambi tercatat sebesar 144,24 juta US dollar. Total ekspor asal Jambi sampai dengan bulan Maret 2022 yang melalui pelabuhan di Jambi sebesar 38,72% dan yang melalui pelabuhan luar Jambi sebesar 61,28%. Iqbal, JEK TV, melaporkan.